Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat subuh merupakan salah satu salat wajib yang memiliki daya tarik tersendiri antara salat wajib lainnya. Meski kita semua tahu masing-masing salat wajib memiliki keutamaan sendiri-sendiri, akan tetapi ada keutamaan istimewa di dalam salat subuh. Hal ini disebabkan karena nilai yang tinggi dalam syariat. Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya waktu subuh adalah yang sulit apabila seorang muslim dibiarkan begitu saja, sudah pasti akan memilih untuk mengistirahatkan dirinya sampai matahari terbit. Oleh karena itu, Rasulullah SAW salat mulia ini dengan keistimewaan tunggal dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada salat lainnya. Banyak keutamaan yang kita dapat di waktu subuh. Salah satu keutamaannya, Rasulullah SAW akan melaksanakan solat subuh tepat waktu. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis, Ya Allah, berkahilah umatku, selamat mereka senang bangun subuh. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Jika Rasulullah SAW yang berdoa, maka tidak akan ada hijab penghalang di antara beliau kepada Allah. Karena kita semua tahu Rasulullah SAW adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari salat yang pada saat kamu mendapatkannya, justru kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan, maka tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita untuk mengingkarinya. Selain itu, waktu subuh adalah waktu terbaik untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kamu lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan adalah keadaannya itu melewati batas." Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa apabila kita bersabar dan terus mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah Allah akan memberikan kenikmatan yang tak pernah terpikirkan oleh kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kenikmatan ini hanya akan diberikan kepada hambanya yang selalu mengingat Allah. Bahkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah dapat dikatakan melebihi dunia dan seisinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua rakaat saat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan seisinya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjamin 5 hal bagi hamba-hambanya yang mengerjakan salat subuh tepat waktu. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Lantas apa saja 5 janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang salat subuh tepat waktu? Yang pertama, pahalanya seperti salat satu malam penuh. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah salat setengah malam, dan barang siapa salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan salat malam satu malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala tersebut tidak hanya di dunia saja, bahkan saat di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang mengerjakan salat subuh tepat waktu. Sedangkan pahala dunia yang insya Allah kita akan dapat adalah Allah akan mencukupkan rezeki kita dan akan memberikan kemudahan bagi seorang hambanya saat dihadapkan pada suatu masalah. Yang kedua, sebagai sumber cahaya di hari kiamat. Saat kiamat datang, seluruh alam semesta akan hancur, matahari akan digulung sehingga keadaan menjadi gelap gulita dan semua makhluk akan mati. Saat kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadapi pengadilan Allah, maka disitulah akan terlihat cahaya dari orang-orang yang semasa hidup di dunia sering mengerjakan kewajiban salat 5 waktu, dan di antaranya adalah salat subuh. Cahaya inilah yang akan menerangi orang-orang yang beriman yang tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu, dan akan semakin terlihat terang manakala seorang hamba rajin mengerjakan salat subuh berjamaah maupun salat subuh tepat waktu. Yang ketiga, dijanjikan masuk surga. Tidak ada satu orang pun yang tak ingin masuk surga dengan segala kenikmatannya. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan salat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terdapat dua waktu salat yang memiliki keutamaan lebih besar dibanding keutamaan salat wajib lainnya. Sebagian besar ulama berpendapat karena dua waktu tersebut adalah waktu yang sulit. Seperti yang kita ketahui, waktu subuh adalah waktu di mana kita sedang enak-enaknya mengistirahatkan tubuh, yaitu tidur. Sedangkan waktu asar adalah waktu di mana kita sedang sibuk-sibuknya bekerja untuk mencari rezeki. Yang keempat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tiada perlindungan yang lebih diinginkan oleh seorang hamba melainkan hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mendapatkan perlindungan dari Sang Pencipta, maka sudah dipastikan hidup seseorang akan selalu diselimuti dengan ketenangan dan tidak akan pernah takut dengan apapun, baik harta, jabatan, keluarga, bahkan dari kejahatan yang disebabkan oleh manusia. Dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan salat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga Allah akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi siapapun yang menghalangi orang lain untuk mengerjakan salat, terutama adalah salat subuh. Yang kelima, dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan. Siapa yang tidak ingin bisa melihat Allah, Sang Pencipta alam semesta dan seisinya secara langsung, semua manusia pasti menginginkannya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat bulan purnama, beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah bagi orang-orang yang beriman yang selalu menjaga salat 5 waktunya, terutama salat subuh dan asar. Semoga kita semua sebagai umat muslim bisa menjadi salah satu hamba yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung di hari kebangkitan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.